Kembali ke channel aku Sanjia Jana. Jadi di video kali ini aku mau nge-review sesuatu produk yang amazing banget. Tapi sebelum masuk ke videonya, pastiin kalian udah subscribe channel ini, di like, di share, dan nyalain notifikasi supaya kalian gak ketinggalan siapa cover feed baru. Mohon maaf banget kalau misalnya kalian ngelihat rambut aku bertebaran, berkibaran kayak gini karena ngadep kipas. Nah guys, masih inget gak beberapa hari lalu kalau kalian ngikutin aku di Instagram, aku habis unboxing paket dari skincare terbarunya dari Natur. Nah, kalau kalian masih pada inget nih ya, aku janji bakal nge-review 7 hari atau seminggu updatean mengenai pemakaian si produk ini. Nah, sebelum itu aku mau ngejelasin skincare terbaru apa sih yang dikeluarin dari Natur ini. Oke, produk yang terbaru itu adalah serum dari Natur. The best. Jadi guys, Natur ini ngeluarin 3 varian serum gitu, bisa kalian cocok-cocokin sama keadaan kulit kalian. Nah, yang pertama itu ada Natur Miracle Brightening. Ada kandungan vitamin C dan sorolime-nya, jadi bikin muka cerah. Sorolime itu jeruk nipis, dia itu bisa mengontrol minyak berlebih. Nah, nextnya yang kedua ini adalah Natur Calming Serum. Jadi ini tuh untuk nyamarin bekas jerawat, terus bisa soothe redness di wajah atau memadamkan kemerahan. Ada kandungan cica, juga bisa jadi garda terdepan lapisan kulit untuk menjaga kelembapan dan ngebuat kulit jadi lebih kenyal. Ditambah lagi witch hazel dan allantoinnya yang bisa mengecilkan pori-pori. Yang ketiga ada Nature Miracle Renew Serum. Ingredientsnya itu ginseng dan ditambah lagi probiotik yang antioksidannya tinggi banget. Jadi bisa menyamarkan kerutan dan menjaga kekencangan kulit. Aku bener-bener ngerasain ada perubahan di kulit aku. Jadi ngerasa setiap tetesannya tuh kayak drops of miracle gitu. Dan yang perlu kalian tahu, ini tuh watery banget, nggak lengket sama sekali. Cepet banget ngeresep ke kulit. Nah, karena Natur itu terkenal banget dengan natural ingredients-nya, jadi ini no alcohol sama sekali. Cocok banget digunakan untuk semua jenis kulit, terutama sensitif. Terus guys, dia itu ada natural hyaluronate, jadi itu untuk menjaga kelembapan kulit. Dan ini ilmu yang bisa kalian ambil adalah kalau pakai skincare itu harus rutin pagi dan malam dengan keadaan wajah bersih. Karena guys, skincare untuk wajah itu biasanya bekerja kurang lebih 1-2 bulan. Jadi kalau misalnya kalian baru aja pakai pemakaian 1 minggu terus kalian ngeluh kok gak ada hasil sama sekali, gak bisa guys. Skincare itu butuh adaptasi ke kulit wajah. Jadi yang aku katakan tadi kurang lebih adaptasinya itu kayak 1-2 bulan gitu baru kelihatan hasilnya. Nah, aku pribadi guys pakai yang calming serum karena emang cocok banget sama masalah kulit aku, kayak banyak banget bekas jerawatnya, banyak banget kemerahan-kemerahan. Nah, langsung aja aku mau ngasih tahu ke kalian updatean pemakaian 7 hari dan aku ngasih taunya pas malam harinya ya guys. Dan kalian bisa lihat sendiri nanti perubahannya kayak apa. Nah, itu dia guys, gimana hasilnya, kayak bener-bener kelihatan pudar, terus kayak ngerasa wajah tuh kayak glowing, terus kayak sedikit mencerahkan juga. Nah, seperti yang aku bilang tadi, skincare wajah itu butuh kurang lebih 1-2 bulan untuk beradaptasi dengan kulit wajah. Tapi baru aja seminggu, kemerahan dan bekas jerawat aku udah sedikit memudar. Nah guys, untuk hasil yang lebih maksimal, aku bakal ngerutinin sampai bener-bener kemerahan dan bekas jerawat aku hilang. Untuk info lebih lanjutnya, kalian cek aja di description box, bakal aku tulis bla bla blanya. So, dicek aja. Nah guys, gitu aja review mengenai skincare dari Natur ini.
kalian mesti coba juga. Dan mari kita rasakan hasilnya. Oke guys, gitu aja video dari aku. Semoga video ini menjadi manfaat lebih dan menjadi ilmu baru buat kalian. Jangan lupa kalian buat subscribe channel ini, di like, di share, dan nyalain notifikasi supaya kalian gak ketinggalan siap aku upload video baru. Komen di bawah kalau kalian mau request apapun itu, atau kalian bisa DM melalui Instagram aku, di follow juga. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye!